morning. How are you doing? I hope you are doing fine. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya di rumah masing-masing. Today, pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita pada lesson 6 atau bab yang ke-6 dengan judul Where is the chair? Di mana kursinya? Nah, di bab ini kita akan belajar nama-nama benda yang ada di ruangan kamar kalian dan juga letaknya atau di mana letak benda-benda itu. Nah, sekarang coba perhatikan materi yang akan Miss Ratna berikan. This is a bedroom. Ini adalah sebuah kamar tidur. What do you see in the bedroom? Apa yang kalian lihat di dalam kamar tidur? Ya, benda-benda ini adalah benda-benda yang biasa kita lihat di kamar tidur. Can you name the objects in the picture? Bisakah kalian menyebutkan nama-nama benda yang ada pada gambar kamar tidur ini yang sudah Miss Ratna tandai? Mari kita cari tahu nama-nama benda di kamar tidur ini dalam bahasa Inggris. The first one, this is a lamp. Ini adalah sebuah lampu. Repeat after me. Ikuti setelah Miss Ratna. A lamp, sebuah lampu. Next, this is a bed. Ini adalah sebuah tempat tidur. A bed. Benda lainnya yang biasanya ada di kamar tidur adalah a desk, sebuah meja. A desk. This is a chair. Ini adalah sebuah kursi. A chair. This is a pillow. Ini bantal. A pillow. A blanket. Sebuah selimut. A blanket. Dan yang terakhir, ada sebuah kotak berisi mainan. A box. Sebuah kotak. A box. Sekarang, mari kita sebutkan sekali lagi nama-nama benda yang ada di kamar tidur, atau things in the bedroom. A pillow. A blanket. A bed. A box. A chair. A desk, and a lamp. Sekarang, sebagai latihan kalian pada hari ini, open your book on page 81. Buka buku kalian pada halaman 81. Baca dan cocokkan antara nama benda dan juga gambar benda. Untuk latihan yang kedua, cobalah amati dan tuliskan di buku tulis kalian masing-masing beberapa nama benda yang ada di kamar tidur kalian masing-masing. Okay, students, I
think that's all for today. Demikianlah materi yang bisa